check, takut alamat dia alamat yang entah apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, hai guys. Selamat datang dan selamat kembali ke channel aku. Sebelum korang teruskan video ini, aku nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang dah subscribe channel aku. Pada mereka yang belum subscribe channel aku, dengan rendah hati aku nak minta tolong korang supaya tekan butang subscribe yang warna merah dekat bawah tu. Okey, terima kasih sebab dah subscribe. Jom layan intro dulu. Aku doakan korang yang sampai ke channel aku akan dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Seperti video-video aku yang sebelum ini, channel aku banyak sharing berkaitan e-hailing, terutamanya Grab, tutorial aplikasi smartphone dan juga tips-tips mudah. Pada kali ini, aku nak buat video bagaimana nak layan job bila on my destination. Jom kita bermula. Okey, mula-mula buka dulu Grab driver apps yang macam korang nampak tu. Lepas tu yang anak panah ke bawah, yang anak ke bawah ke bawah, anak panah ke bawah, korang tekan. Lepas tu kat situ ada my destination. So my destination, so aku dah nak balik rumah. So aku ada setkan rumah, tempat kerja, train station, sekolah. Okay, so aku akan tekan rumah. Yang ini aku akan buat video lain lah bagaimana nak set. Senang je, tapi aku tak nak banyakkan masa korang dekat sini. So kita tekan kat sini. Okay, turn on job availability. You must be available for job to use dispatcher. This feature. So tekan on. So button tu dah menyala. So korang tekan navigate. Make a U-turn, then so, turn right. So tekan route. Disebabkan kalau misal kata kita masuk highway, dia nak dapat nak lekat job tu kurang sikit lah. So korang masuk jalan yang tak ada highway. So yang tengah-tengah ni tak ada highway. Macam mana nak tahu ada highway ke tak? Tengok kat situ ada tol. Kat bawah pun ada tol. So kat sini tak ada highway. So kita tekan situ. Make a U-turn, then turn right. Okay, nanti aku akan update lagi semula bila aku dapat job. Okay, bye. Okey, dah dapat job. Dah dapat job. So, bila dah dapat job, perkara pertama yang korang kena buat ialah korang berhenti dulu. Berhenti kat tempat yang selamat dan tak mengacau lalu lintas. Lepas tu, korang tekan button tu. Button yang available tu korang tekan. Nanti aku bagi tahukan sebab dia kenapa. Lepas tu korang tekan chat. Lepas tu kat situ ada tu, I'll be there in few minutes. Lepas tu kita tengok dia nak pergi mana. Kalau misal kata ada yang macam ni, aku biasa nak check, takut alamat dia alamat yang entah apa-apa. Sekejap ya.
So dekat ia ni, kalau ikutkan dia dekat Kota Damansara. So bukan alamat apa-apa lah. So tekan ni. Okay, aku nak pergi ambil customer. Itu je lah kot. Bezanya dengan apa namanya, bezanya dengan ambil job biasa. Bezanya itu je, bezanya tu je. Tapi kalau misal kata ambil job biasa, aku punya biasalah, aku button available tu aku tak off kan. Tapi kalau misal kata yang macam ni, kalau yang macam ni aku kena off. Sebab kalau misal kata korang tak off, korang tak off, lepas tu tiba-tiba customer tu cancel. So job lepas tu dia akan masuk bukan yang on destination. So maybe daripada korang nak balik ke Sungai Buloh, tiba-tiba akan dapat job ke Putrajaya. Sebab dia akan jadi job biasa balik. So pastikan bila dah dapat on destination tu, pastikan off available tu. Okay, itu sajalah aku punya sharing kali ini. Jika korang rasa video aku bermanfaat, korang boleh like, share dan subscribe. Semoga bertemu di video akan datang. Bye.